Global. Global. Ayo, Cok. Kopi, kopi. Menit 70 saya nih. Udah kalah jenol. Weh, kartu kuning. Sahrian Abimanyu. Yo, gol, 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 gol. Gol. Lah. Opo. Malah tidak nek kiper malah. 2-0, guys. Tuh, ora harus sing ndelok. Dredeg-dredeg ngantian. Ya, yeah. Highlight. Tuh, kan. Aduh. Telat. Duh. Awas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Piye, 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 dukune, dukune. Awas, awas, awas. Ya dala. Kena nah. Nah, kosong nih, kosong. Lewat. Waduh. Lah dah lah. Ya Allah, ya Allah. Iya mulai radi dieki guys ya. Tambahan waktu 4 menit. 4 menit tambahan waktu. Oke. Ayo gol telu yo, golin telu. Kalian tadi dan Maseno, kita di Wanda, Mark Lok. Ya, saya dulu memang ini yang saya jaga untuk bisa meredam kesulitan dari lini tengah dari Vietnam. Oh. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sahrian Abimanyu, Marcelino, masih Marcelino, ada Witan Sulaiman, Kambuaya, Witan Sulaiman ke kanan, pada oleh Ilham Riofami. Lah, kok boy? Di kotak penalti Indonesia. Kotak penalti. Lah, dah lah. Deh, kartu kuning. Pelanggaran tadi gerakan dari Witan Sulaiman terhadap Van Schoen. Dia sedikit gaya dari Bokarista. Dia tepat pada sama kata-kata.
dimanfaatkan juga oleh fans tentang Nabi Tan Sulaiman. Ayo, sak menit nah. Masih dicuri oleh Sarian Abimanyu. Masih Sarian arahkan kepada Edi. Prit. Gawang kini di wasit Choi Hyo dari Korea telah menuju panjang. Tanda berakhir dengan babak kedua antara Indonesia melawan Vietnam pada babak penyisihan Grup A SEA Games ke-31 tahun 2021 yang berlangsung di tahun 2022.